Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi al-Mustafa wa Rasulul Akram al-Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين الصديقين والشهداء الصالحين لا سيما خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر وسيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهم وغد الصحابة القرابة التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. الله ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Malikum jami'an sidin asmaratul mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La jami' sadatina wa mawalina wa immatina la hadrat arwahil arba'ati la immatil mujtahidin muqallidihim fid din wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin la jami'il mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha'i wal qurra'i wal huffadhil mukhlasin ulama'ina al 'amilin kullihim ajma'in la jami' mu'allifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab السيد محمد بن علوي الملكي الحسني وإلى حضرة مؤلف الإتقان الإمام جلال الدين السيوطي وإلى حضرة جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا كلهم أجمعين خصوصا لحضرة روح المرحوم المغفور لشيخنا ومربي أرواحنا الشيخ أحمد جوهري علي السلفاناني وإلى والد الكريم أحمد جمهور الشهداء للشيخ محمد قاسم زبير الشيخ محمد علي بحر الدين الشيخ محمد بشر المرتضى وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم ولسلسلتهم الأخذين عنهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعاد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعهم في الدنيا والدنيا الآخرة شيء لله لهم الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روحانية من حضر هذا المجلس جعلنا الله وإياهم من الفائزين ودخلنا الله وإياهم الجنة النعيم بغير حساب وجعل الله هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة. اللهم آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وبعلومه في الدارين اللهم آمين. عادات السلف في قدر القراءة وتوئيكيك كبياساني علماء سلف fi qadril qiraati ing dalam ukurani maca Quran. Pertemuan ini kita akan mengkaji tentang kebiasaan-kebiasaan ulama salaf di dalam membaca Al-Quran. Kadarnya berapa gitu ya. Waqad kana lan teman-teman ono iku lisalafi kadue ulama salaf fi qadril qiraati ing dalem kadari maca Al-Qur'an opo adatun piro-piro kebiasaan. Faqad jaa moko teman-teman teko opo anna ba'dahum satuhuni sak tengahi salaf iku kana ono sapa ba'duhum iku yakhtimul qur'anah podo ngatamaken yakhtimu ngatamaken sapa ba'duhum Al-Qur'an ing Al-Qur'an fil yaumi wal lailati ing dalam sedina lan sak bengi ngatamaken salasa marratin kelawan telu pirang-pirang ambalan wa ba'dahum lan sak tengai salaf marrataini kelawan rung ambalan wa ba'dahum lan sak tengai salaf marrotan kelawan saambalan ay fil yaumi wal lailah gitu ya. Waqilah lan den ucapaken apa ghairu zalika sakliyane mengkono-mengkono mazkur.
Titik. Jadi ulama salaf itu memiliki kebiasaan yang berbeda, bermacam-macam. Salaf itu siapa? Salaf itu identik dengan sahabatnya Rasulullah, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Tiga generasi itu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum qarni, yang terbaik dari umat Rasulullah itu qarni, katanya Rasulullah. Ya. Generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, setelah itu yang mengiring-iringinya. Setelahnya. Tabi tsumma alladziina yalunahum. Setelah itu generasi berikutnya, tabi'it tabi'in. Nah, itu mereka para salaf itulah yang menjadi teladan, ya. Amaliah-amaliah mereka itu selalu memotivasi generasi berikutnya. Mereka adalah generasi terbaik. Sehingga apa-apa yang mereka kerjakan, ya, itu dibuat patokan oleh orang-orang berikutnya yang datang di zaman setelahnya. Karena mereka-mereka itu adalah orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi, baik di dalam ilmu maupun amaliyah, ya, sehingga layak untuk diikuti. Konsistensinya terhadap ilmu itu, terhadap agama itu luar biasa. Tuh. Bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran? Sebagian dari mereka yang ada yang menghatamkan Al-Quran sehari semalam itu tiga kali. Ada yang dua kali, ada yang satu kali. Ulama salaf itu, ya. Mungkulis yang sampean potong tangan. Bahas malam hatam sekalian, baik. Awalnya sampai telo. Oh. Wong sehatam baik telo ni berarti wali ponan. Napa? Wali. Nika. Sayyidina Uthman, ini termasuk segeduan kebiasaan hatam berkali-kali dalam fil yaumi wal lailah. Ya. Mungkin jelas sahabat Kanjeng Nabi. Jadi kula sareng sampean niku umpama kalaan iki ki. Napa ki? Pikiran kula pati ruwet. Nah, jelas. Mongi penting napa den kula sareng sampean nikah. Lakar orang pilihan lahir mungkin nang zamane Kanjeng Nabi. Ya. Jadi mong nabung nang nikah na insyaallah lo masuk, lo bisa melarat. Melarat. Ya. Tabeng nang lain saos. Meskipun tidak berjumpa Nabi, bahkan tidak berjumpa dengan tabi'it tabi'in, itu ya, kita mencintai beliau dengan cinta yang insya Allah tidak kalah dengan para sahabat beliau, insya Allah. Amin Allahumma, amin. Setengah apa ngakoh, setengah ngarep. Setengah pengakoh, setengah ngarep. Munga pengakoh total, takut terlalu pede, takut keng pengaku neto. Ini ya, mencintai Rasulullah.
waqad lammat lan teman-teman nyelo sapa Aisyah tu Siti Dewi Aisyah zalik eng mengkono-mengkono khatam marrah fil yaumi wal lailah to zalik eng mengkono-mengkono yakhtimul Quran fil yaumi wal lailah salah samarat ila akhirih jalabi Siti Aisyah fa akhraja moko ngetoaken sapa Ibnu Abi Dawud Ibnu Abi Dawud am muslimin saking Imam Muslim am muslimin bin Mikhraq saking Muslim bin Mikhraq qala ngucap Muslim bin Mikhraq qultu ngucap ingsun li Aisyah kadwi Siti Dewi Aisyah ngucapi apa inna rijalan satuhuni sapa pira-pira lanang iku yaqra umoco rijal yaqra'u moco sopo ahaduhum salah siji ni rijal siji-siji ni rijal moco Al-Quran ing Al-Quran fi laylatin ing dalam suji bengi merotaini kelawan rung ambalan au salasan utawa kelawan telu ambalan faqalat mokon jawab Siti Aisyah qara'u podo moco Quran sopo rijal walam yaqra'u lan uro faham sopo rijal mengimaknain maknana secara makna mengimaknain lafad qara'u podo moco sopo rijal walam yakra'u tapi ini uro moco lan uro moco sopo rijal macak yang lo macak dan apa maksudnya macak yang lo macak nih lo de pak de maksudnya mah macah kuntu ono ingsun iku aku muju meneng ingsun ma'a rasulillah semertini gusti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam laylatat tamami ing dalam bengi kang sempurna fayakra umuqa moco sopo gusti kanjeng nabi bil baqarah tikelawan surat baqarah wa ali imran lan ali imran wa nisa lan nisa surat an nisa falayamurruh moko ora lewatan gusti kanjeng nabi bi ayatin kelemu kelawan ayat fiha kang itu tetep ing dalam ayat istibsyarun utawi kabar bunga utawa pembunga penyenang-nyenang kabar gembira illa da'a angin dungo sapa gusti kanjeng nabi warawi balan bungah sapa kanjeng nabi lan seneng kanjeng nabi wala bi ayatin lan ura tetemu kelawan ayat fiha kang itu tetep ing dalam ayat takhwifun utawi pemeden-meden illa da'angin tungo kanjeng nabi wasta'ad lan jaluk rukso kanjeng nabi itu Muslim bin Mikhraq matur da Siti Aisyah bahwa pada orang laki seandi kebiasaan maca Quran semalam nikah hatam duga alih sampai hatam telok alih jawab di Siti Aisyah iya je maca Quran keng lo maca je maca je keng lo maca maca keng lo depada tojuna lo faham engkau tangi malam abang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam penuh beliau itu tidak sampai menghatamkan Al-Quran beliau membaca Al-Baqarah Ali Imran dan An-Nisa ya. Dan beliau tidak berjumpa dengan satu ayat yang di dalamnya ada kabar gembira yang di dalamnya ada sesuatu yang menyenangkan kecuali beliau itu berdoa agar itu sampai kepada beliau ya ben seneng membedah kabar-kabar tentang swarga kabar-kabar tentang balasan orang-orang yang takwa orang-orang yang ikhlas orang-orang yang baik itu beliau meminta kepada Allah untuk dimasukkan kepada bagian itu au maj'alna minhum yang membedah ayat-ayat mentah Gusti Allah amma ja'alna minhum pemasok ati nikah membaca ayat-ayat seneng dalam ngebede cerita-cerita na orang-orang pele na Gusti Allah ampian masuk nang nikah teroi pemasok
Senang Kanjeng Nabi. Dan tidaklah beliau itu menjumpai ayat yang di dalamnya ada. Kok petako? Ancaman dari Gusti Allah. Beli senda orang kafir, beli senda orang munafik. Ancaman de orang sealakoh angkara murka nang tunyah. Kecuali Kanjeng Nabi pasti adu'a memohon perlindungan de Gusti Allah. Berarti maca Quran nikah sadar napa tak sadar nikah? Sadar napa tak sadar de maknana? Ngerti napa tak ngerti? Faham napa tak faham? Sehingga ketika beliau itu menemukan ayat-ayat yang di situ itu ya, berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, senang Kanjeng Nabi. Aduh apa sokor Kanjeng Nabi. Tetilok segampang itu pah langsung hatam karena beliau menghayati, menikmati setiap ayat-ayat yang beliau baca itu. Mungkulu sareng ngampian kan bunten pokok lelebet. Wes bablas Qurani. Ini ki. Ini ya. Timin gula wala ngafalaki Quran. Entok mong hataman nika kadang sejam bisa oleh Pak Jus. Pak Jus. Ini ya. Le bajus teti di budi ni kula setor de al maghfur li ya qasim kurutan kula setoran pertama kita rot bi beliau ni ka sang lestari kula assalaman langsung iteku cek cang kencang le lagi Qur'ane langkapi ban ya enggih yai mulai ni ka kula Quran nika erek saiki pole. Pole nalo bisa lah kadung kebiasaan. Tetapi kula nika setengah ngafal lagi pole latihan dari ada. Asal nika setoran 10 menit oleh setengah jus. Nika bi kula ibadati 20 menit sampai ibadati setengah jam latihan. Tetapi mau ngafal lagi kayak pelawon lah, pelawon bi kula. Sangkel setor boleh sobuna pendeen. Tetapi gue leben setoran nikah nyiap pagi meskipun le berkelancar guys nyiap pagi boleh bolehnya takut cepat gelu boleh tegur guru nikah lakar lo ingin kangen makna nah. Semun sebener nikah lakar ingin kangen makna nah. Nikah lamun lakar li ajalit tajabur tapi beda orang nikah ngalak keutamaan sawab nikah kelaben etongah huruf kelaben etongah huruf karena huruf Al-Quran nikah pertung nikah ibadah sepolo. Maka lamun sampai hatam kan banyak. Ben? Ya. Tetila kar ngarep hatam nikah ngarep banyakan genjeran dari banyakan huruf. Nikah lo panapa? Mangkana nang dalam kitab Manabi Tak Kalib Nihayatil Qaulil Mufid nikah badah ikhtilaful ulama edalem bagusan kemah. Banyakan bacaan kelaban didikin bacaan ibaringi tadabur Imam Ghazali nerangakin didikin bacaan ma'at tadabur lebih bagus etempeng banyakan bacaan biogairi tadabur tapi dan ulama selain banyakan bacaan ma'akasrotil huruf nika lebih bagus lebih napa banyak etempeng didik bacaan abareng tadabur
Mana masalah? Cengking pada nuan unika. Selo bagus lo ibaca sekali. Kenapa? Lah ibaca sekali. Sampai anjo anu, moncanang kok bagusan sebenarnya Imam Ghazali. Pertanyaan, nah sampean nikah ngelakonin tanda saya yang Imam Ghazali nikah njek iya iko ila pada bayi ala badan petebegen hatam lo ngerti bi lo hatam lo ngerti angwan kemah hatam lo lo ngerti pendan ki hatam nah ini kan lo hatam ngerti bi hatam lo ngerti nah ini kan mong ilmu-ilmu syariat angwan hatam angwan lo hatam ngerti oleh ini ya malaki bejeng ilmu na bejeng ini ya ilmu na apasang ini ya lo sampai hatam keterangan cuma ngerti tidak saya kemaksud soalnya ini ke ya malaki nah ini ya ini unten sepaling bagus nih Pak hatam ngerti nah anak papa bisa nih kasih aja kalau ada masalah itu nya nih Kak mungkin nama ten masalah sebanyak nih Kak hatam lo ngerti bi lo hatam pada lo ngerti nah, ini ke masalah nah problema dunia nih Kak nikah nah, hatam lo ngerti bi lo hatam lo ngerti mong hat lo hatam ngerti pendeen hatam ngerti lah ada masalah sama sekali cing mak gede kese sekebanyakan jadi om pak mana pas hataman benyan satu seorang terkadang sengar ini enggak dua kata lo selulus nih kak seungguan nah nih kak jadi tembang dek nikah minimal oleh ganjaran hatamah oke okay? Oke okay? Pokoknya nikah kulen nerang aki mungkin hadis-hadis nikah alal afdoliyah ya. Sesuatu yang utama keutamaan nah kayak masa paling utama sepaling tinggi ngi hatam ngerti nah ada nama ngerti on ya wa ya lilan ngiring-ngiringi dzalik eng mengkono-mengkono salaf sapa man wong kana jadi zalik nika rujuk de ba'dhum ke segi ba'dhum kala bada setelo kaleng bada sedu kaleng bada sekalian wa yalilan ngiring-ngiringi zalika ing mengkono-mengkono mazkur min ba'dis salaf sapa man wong kana kang ono sapa man iku yakhtimu ngatamaken man yakhtimu hatam man fi lailataini ing dalem rung bengi pada orang sehatam duareh du malam wa yahili hilan ngiring-ngiringi ing mangkana yakhtimu fi lailataini sapa man wong kana kang ana sapa man iku yakhtimu ngatamaken man fi kulli salasin ing dalem saban-saban telung dino wa huwa utawi mangkana yakhtimu fi kulli latin fi kulli salatin iku hasanun bagus yang ini yang baik yang terbaik itu baik baik juga harus diperhatikan begini lagi-lagi harus jernih ki abahas dalil baik nikah bede secara bersifat umum artinya sedejana orang nikah kebiasaan niki normalnya orang standar minimalnya itu memang tenaga manusia nikah sepaling pas nikah mung bisa ngatamaki Quran nikah napa telawareh sebab nanti bisa terhindar dari kebosanan terhindar dari nyiksa badan badan kain tolok sampai tersiksa alergi paham gi lo sampai tersiksa
Jadi dilihat dari kondisinya, artinya bagaimana bedengata makih telawareh yang kebagus nikah ejeling dari bedenang kelakuan nikah lo sampai nyebabagi busan lo sampai nyebabagi orang nikah jatuh kepada napa halakun nafsi celaka na abe hanya makanya abad debu engkau iotos debun kanjeng nabi bilhana fiatis samha kelaban agama seh ringan khairul umur adawamuha wa ingkollah paling bagus-bagus seh kelakuan nikah seh kontinu istiqomah meskipun sedikit karena potensinya itu lo busen tung dua aben lo tersiksa beden nikahan di apa ki kebutuhan untuk istirahat dan itu bisa terpenuhi sehingga bisa fresh terus itu bisa dilaksanakan daripada memaksakan diri umpamana bisa hatam sehari semalam kadang sampai telo kali cuma lestari ini pas libur setahun jadi umpama nikah jadi bagus nikah tapi namun pas beda orang lakar andi kebiasaan nyaman beden nikmati ledek justru kadang nikah polena selo ala kudek nikah nikah beden malah lo nyaman lah cuan saking biasa nah ini itu tidak lantas menghilangkan keutamaannya polena beda bahasa napa wayalihi mangkani ikhtimu fi kulli salasin wa huwa hasanun jadi paham ini jadi nah bagi abak non juga ampian menguleti nikah posisi sebender dari kaimah menderi sampian ngulatin dari sampian sekaimah sebender ngadep nikah bender tanda nikah mik nih tapi sebender dak kula ngadep kan mah ada nikah jadi manusia itu punya sudut pandang yang terkadang kalau dipandang dari sudut pandang yang berbeda itu juga berbeda paham gi? Paham gi? Jadi sampai umpamana alasan badana hadis nikah bisa sampai nikah yang kebaik hujah untuk mengkonter beda orang kedua kebiasaan ben aben nih kalau jadi masalah gi badana juga normal kelakuan selain juga normal dan itu ada yang seperti itu beda orang nikah bahkan pada salah situnga guruna al-mawfula abang itu ini kecepon apa sah atau awanan justru mulu apa sah kayak tabu mulu apa sah kayak tabu padahal dalam beberapa literatur dalam debu-debu pun kanjeng nabi nang hadis-hadis orang apa senika kanjeng nabi sering memperingatkan sebagus ria sampai tenang lagi paling bagus ini pasana nabi Allah Dawud apa sesareng muka seareng tapi mulakar sobung masalah jadi nikah kanjeng nabi sedang menerangkan normalnya kenapa bareng sebisa ikhlaku orang banyak paham ini kah beni keng pas keng orang jadi mumpah ngalak standar normal jadi mangkana ada buakin gitu sepaling bagus nikah napa hatam telu hari sekali yan oleh nikah lebih gampang untuk ilakoni orang banyak nah ini ya paham ini ya takut lagi nunggu di malam dia coba pasar to waduh engkau mulu apa sih kayak tabu wah hede jano ria benja saya lihat kanjeng di kanjeng nabi di bila ada bunung hadis paling bagus ya hede apa sih ya njeng kalau apa sih wala pala salah bentak apa sih congo coreng sih apa sih cokocoh lamun nyebepaki bareng-bareng sih wajib bisa lo terlaksana cokocong polennya berarti pelennya salah ngelakoni bareng sunat sampai wajib lo kalah
Jelas salah nih kak. Karena spesial bareng wajib nih ke. Nih kan ada gak? Spesial. Lo bisa ganti aki. Al wajib la yutrok illa lil wajib. Nih. Bareng wajib lo bisa yun. Kecuali bareng wajib selain selebih utama. Ini kak. Selebih utama. Nah, mengulakar kati nikah. Asakola wajib entar sekolah. Nyari ilmu wajib. Hei. Apa sampean bahasa sunat telu hari tiap bulan awal bulan sunat nih. Nah, nih. Polen sa apa sang tele nang pute dung lo bisa masuk sa sekolah. Ah, lebih bagus masuk sekolah. Nah, nih kan. Ane ki mungkat ini kah ampian cacat celah mungkin cina pakun sehat maki sekolah sehat dan bisa lo apa sang cacat celang ane kah jadi Hasan nikah bagus nikah dari sudut pandang normalnya normalnya nikah ejem saya kento nikah anu ki solam polo cocok cocok. Ini kena cocok sih. Pad bisa lawan nih. Kurang 5 menit berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kariha. Bisa. Lan sengit sopo jama'atun piro-piro jama'ah. Piro-piro golongan. Monenten wa karroha amakrowaki. Oke. Mungkariha. Kengaben nikah. Lo seneng secara pribadi, tapi mungkar roha nika berarti dia tidak senang dan menganggap itu termasuk sesuatu yang tidak baik. Nah, ini bisa sampai ini baca karrohengki, wakarrohalan amakruakan sopo jamaatun piro-piro golongan al khutmah ingatamakan fi akalli min dhalik. Ing dalam zaman Louis titik min dalik saking mengkono mengkono salasun ini berarti jamaat nikah menstatuskan orang sehatam lo sampai teluareh kurang dari teluareh nikah makro hukum ah oke mak makro nah, lima krono perkara lima krono perkoro rawa kang riwayataken sopo Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidhi ulan Imam Tirmidhi wa sahahu lan nyoyakan hueng hadis yang hueng ma min hadithi Abdullah saking hadithi Abdullah bin Amr marfu'an halai marfu halai rupu hadis marfu marfu nikah hadis nikah esandera kida kusti kanjeng Nabi mun mauquf da sahabat mun maqtu da tabi'in la yafqahu ra bakal faham sapa man wong qara akang maca man alquran ing alquran fi aqall min salasin ing dalem luwe setitik zaman luwe setitik min salasin saking telu telung dino orang yang membaca alquran tidak sampai tiga hari itu tidak akan faham maknanya. Tuh ya, makanya dimakruhkan. Ya, dimakruhkan karena dianggap menghilangkan ibadah yang lain. Macah nikah ibadah, memahami juga ibadah. Jadi kalau dianggap sebagai dua hal yang tidak bisa dihilangkan, ya yang satu itu itmamun, nah itu ya. Jadi kalau membaca itu adalah dasarnya tadabbur itu itmamun lahu. Itu ya menyempurnakan. Menyempurnakan. Wa akhrajalan ngeto'akan sopo Ibnu Abi Dawud, Ibnu Abi Dawud wa Sa'id bin Mansurin dan Sa'id bin Mansur an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud mauqufan halai rupo hadis mauquf. Mauquf. Mun mauquf berarti dak sahabat. Ini kan sunda Ibnu Mas'ud ya sandara kira Ibnu Mas'ud. Kala ngendiko Ibnu Mas'ud la takra'u ojo moco siro kabe Al-Quran yang Al-Quran fi aqallah yang dalam zaman luis titik min salasin saking telung dino cek maca Quran be'en korang dari telo ware
wa akhrajlan ngeto'akan sopo Abu Ubaidin Abu Ubaid an Mu'ad bin Jabalin saking Mu'ad bin Jabal annahu saktuhuni Mu'ad bin Jabal iku kana ono sopo Mu'ad bin Jabal iku yukarrihu amakruakan sopo Mu'ad bin Jabal ayyakru'ah yang nyentomon yakrohu bih kana ono sopo Mu'ad bin Jabal iku yakroh sengit Mu'ad bin Jabal ayyakru'ah yang nyentomoco Mu'ad bin Jabal Al-Quran yang Al-Quran fi aqalla min salasin yang dalam zaman luis titik min salasin saking telung dino Mu'ad bin Jabal nikah lo seneng lamun maca Quran nikah lo sampai telo wari ya lagi-lagi nikah li ajlit tadab pur okay? Li ajlit tadabbur. Tapi kalau memang ternyata memang tidak ada keinginan untuk tadabbur, kenapa bisa tidak ada keinginan untuk tadabbur? Karena memang dia tidak ngerti Al-Qur'an itu, maka yang lebih baik itu ya banyaknya huruf, gitu ya. Paham nggih? Wala kala ben tak ngerti. Tadabbur dia makin lalu baca bae pegencang. Wala lebih banyak huruf, lebih banyak gencer pokok je sampai salah lajuan marken segencang nih kamarken se terobanya nikah sampai hukum-hukum becana banyak lo lopot nah ini kaki tapi mong andi orang kondisi ini kebisa kalaben laon ini kebisa tadebur andi kemampuan andi nakana lempon lebih bisa memahami kitab bisa maca kitab oning dek mubtada khobar fi'il fa'il oning anuna makna-makna tertentu ini ke oning ah lebih baik ini ke tadebur. Jadi qalilul qiraat ma'at tadabbur. Maka ngiring nikah redaksi hadis nikah, paham nggih? Mung bisa cek korang dari telo warih karena mung korang dari telo warih menghilangkan kesempatan untuk tadabbur. Ini kah? Jadi terang akina hadis bi kula malelo. Ian wakin mangken esimpulakin pas ebentorakin bi kondisi na orang silakan lalu andi kesempatan tak debur sama sekali lakar polen aben tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pondani kasaus kumuku oleh ilmu si manfaat. Barakah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma yastawda'na ma qad 'allamtana ilayka fahfat wardud 'alaina 'inda hajatina bihi fakun ya ilahana kashifad dhari wal bala bihayyin jalahayyin bihalim bihalalat. Allahumma ij'alna man hadhara ma'ana hadhihi sa'i ya Allah min ahlil ilmi zahiran wa batinan min ahlil qur'ani haqqan muhaqqaqan bi 'inayatika wa bi fadlika wa judika wa karamika ya qadir rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala sahbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin alhamdu rabbil 'alamin taqabbal minna aqbalna isra asraril fatiha qul inna syaitana rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil 'alamin sehingga surat al-mustaqim surat al-ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad.